Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami ya channel. Kali ini kita akan unboxing satu paket ya, paket perlengkapan YouTube kami, yaitu apa namanya ini, clip-on wireless dari Sorus. Kami sebelum beli ini kita cari referensi dulu di YouTube maupun di Google. Ternyata clip-on wireless ini cukup bagus ya guys ya, dan suaranya sudah mantap. Meskipun harganya ini terbilang murah, kami dapatkan ini di online shop, yaitu dari Shopee dari kota Malang. Kita dapat harga yang cukup murah, yaitu dengan harga kalau udah keliru 588, kita dapat potongan toko 2000 rupiah, dan kita dapat gratis ongkir juga dari Shopee. Terima kasih Shopee. Yuk kita buka paketnya seperti apa. Mudah-mudahan bagus dan mudah-mudahan nanti bermanfaat buat channel kami guys. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini, selalu menonton channel ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mampu membuat konten yang lebih menarik lagi buat Anda. Rencananya kami akan buat konten cerita guys, konten cerita seperti apa nanti ke belakangnya, mohon dukungannya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wah, ini packingannya cukup bagus guys ya. Luar dalam ini ada plastik, terus di ini kayaknya bubble wrap ya. Kita singkiri plastik yang pertama dan kita buka paketannya guys. Hati-hati guys, awas kena mic-nya. Di sini kita sudah dapat box-nya guys ya. Nah, ini dia. Kita sampingkan dulu. Di sini di paket ini ada warning ya guys ya, dari penjual. Maaf kena sobek. Yaitu penting bagi pembeli, mohon unboxing saat paket diterima, mulai dari tampilan, alamat, alamat penerima hingga fisik barang secara utuh, beserta saat barang dicoba secara utuh dan tidak terputus video valid. Seperti ini guys ya, seperti ini guys ya. Ini langsung dari Sorus Official. Peringatan, jika pembeli tidak unboxing berarti pembeli menerima konsekuensi tidak mendapatkan klaim garansi jika barang terjadi kerusakan atau kekurangan. Oke, mudah-mudahan barangnya paten bagus sehingga kita tidak perlu komplain lagi guys ya. Yuk kita buka. Wah, ini kebetulan AC-nya mati guys. Kita kepanasan guys. Seperti ini guys ya, tampilan case box-nya. Di dalam apa yang kita dapat, tentunya di dalam sudah berisi buku panduan ya, atau manual book ya guys ya. Di sini kita tinggal baca aja, kita taruh dulu. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Di sini kita mendapatkan receiver. Receivernya ini guys ya, receivernya satu bersama jack converter, mungkin ini untuk yang ke HP guys ya. Dan ini sudah di dalamnya include dengan kabel charger yang sudah, nah di dalamnya sudah ada dua guys, sudah ada dua
kabel charger ya, satu kabel charger cuma nyabang, jadi tidak perlu banyak-banyak pakai adaptor charger guys. Dan yang terakhir kita di sini juga mendapatkan transmitter guys. Transmitternya sendiri kita sudah dapat dua ya, sudah dapat dua. Berikut busanya di sini, sudah ada busanya dan ini transmitternya. Sorus mantap Sorus. Dan di sini menurut keterangan Sorus ini sudah mampu menjangkau sejauh 30 sampai 40 meter guys. Penggunaannya dan saya lihat juga audionya cukup bagus Sorus ini. Kita coba hidupin guys ya. Mungkin tidak ada baterainya guys, perlu di charge dulu ya. Oh ini ada yang hidup. UHF volumenya sampai 6. Kalau yang tipe seperti ini volumenya sudah sampai level 11 guys ya. Di sini ada V11 ya. Dan levelnya ini bisa diturunkan. Nah, di sini levelnya bisa diturunkan guys ya. Bisa diturunkan dan bisa dinaikkan maksimal sampai level 11 volumenya. Jadi mungkin sudah cukup bagus ya. Cukup bagus dari audionya. Besok kita coba seperti apa kalau kita padukan kepada kamera ini ya, kamera saya ya. Dan ini transmitternya juga cukup bagus guys. Nah kalau dihidupkan sudah ada tombol seperti ini guys ya. Jadi ini masuk ke kamera. Masuk kepada kamera yaitu di posisi jack mic. Seperti ini guys, masuk di sini. Kalau kalian ingin mendengarkan hasil suaranya bisa langsung ke menggunakan headphone. Bisa menggunakan headphone dari lubang ini guys. Dari lubang ini kita bisa colokkan headphone, tapi kalau di kamera di sini sudah ada sendiri ya. Sudah ada colokan jack headphone-nya guys ya. Jadi tidak perlu menggunakan headphone yang dari transmitter seharusnya sendiri. Besok kita coba ya. Kita coba gimana kualitas suaranya ya guys ya. Ini di sini posisi standby. Kalau kita matikan, nah lampu indikatornya di sini juga klap-klip guys ya. Kalau kita matikan salah satu transmitternya di sini tombolnya klap-klip. Jadi kalau kita hidupkan satu transmitter, salah satu lampu di sana akan hidup. Ya, betul. Salah satu hidup dan salah satunya masih berkedip. Kalau kita hidupkan dua-duanya, nah, jadi indikator lampu di receivernya di sana sudah hidup dua-duanya dan tidak berkedip. Kalau kita matikan salah satunya, nah, di sini lampunya akan berkedip yang sebelahnya, guys. Menandakan bahwa transmitternya di sini off atau mati. Kita matikan semua guys. Di sini kita masih tidak bisa mencoba suaranya guys ya, karena posisi sekarang kondisi malam, jadi kita tidak bisa coba. Insyaallah bisa besok kita coba hasil suaranya ya. Tapi mudah-mudahan hasilnya memang betul-betul bagus sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan contoh-contoh yang sudah diberikan di YouTube-YouTube para YouTuber besar guys ya. Di sini sudah cukup bagus hasilnya guys. Mudah-mudahan bagus. Oke guys, mungkin cukup sekian video unboxing mic wireless dari Sorus kali ini di channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang butuh mic wireless, bagi para YouTuber, konten kreator yang membutuhkan mic wireless dengan harga murah tentunya. Kalian bisa menggunakan mic Sorus ini. Kita sudah dapat cashbox-nya guys ya, cashbox-nya ya. Tempatnya sudah oke banget,
bagus, bagus, bagus. Dan di sini alatnya juga recommended banget, bagus guys. Tampilan dari luar juga bagus. Mudah-mudahan dengan adanya alat ini channel kita bisa berkembang lebih pesat lagi guys ya. Doakan kami dan dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe-nya guys. Mungkin cukup sekian video unboxing kali ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.